Kita sudah memasuki pantai Baron, Kabupaten Gunung Kidul ya. Jadi kita untuk berwisata pantai. Wah, ini sebelum puasa ya. Jadi videonya ini aku tag video di tanggal 19 Maret 2023. Nah, jadi suasana seperti ini. Ini sudah ramai ya. Mungkin karena kebetulan hari Minggu jadi ramai. Pengunjung ya, baik itu pengunjung luar kota maupun dalam kota ya, karena tadi mobil bis itu juga bis luar kota juga banyak begitu. Nah, ini ya banyak kios ya maupun pedagang, tapi karena ini suasananya tadi habis hujan cukup deras sebenarnya di jalan ya, jadi sebelum sampai pantai ini hujannya cukup deras, jadi mungkin di sini juga sudah kehujanan ya. Jadi biasanya duduk-duduk di pinggir pohon ini sudah nggak ada gitu. Biasanya rame sih sebenarnya ya. Ini ya, kalau kelihatan ini teman-teman penjual apa namanya, kayak udang atau apa yang goreng-gorengan dari laut. Wah, banyak sekali di sini ya, baik di kanan maupun di kiri sih sebenarnya. Di sana juga ada, di sana juga ada, di sini juga ada gitu. Itu ada kapal ya teman-teman, terus ini juga ada cuci tangan, tapi sayangnya ya sudah tidak terawat lagi, mungkin dari pemerintah daerahnya bisa ini untuk cuci tangan ya, atau mungkin air siap minum. Wah, bagus sekali air cuci siap minum di sini ya teman-teman, dibandingkan pantai yang pertama tadi. Kalau nanti videonya sudah tayang duluan, ini lebih bersih di sini nih, sampah-sampahnya lebih apa namanya, lebih tertib di sini untuk pembuangan sampah-sampahnya dibandingkan pantai yang tadi gitu ya. Gitu ya. Oke, nah, ini kita di Pantai Baron, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini saya nggak tahu ini motor bisa masuk sini, itu kayaknya motornya pedagang-pedagang sini deh. Gitu. Jadi bukan motor-motor pengunjung. Gitu ya. Di situ ada himbauan dilarang berenang di laut ya. Gitu, karena ombaknya ini cukup deras kalau di sini dibandingkan pantai yang sebelumnya ini tadi. Oh, ternyata yang dulu di sini teman-teman, bukan di sana, tapi dulu kayaknya di sana juga ada deh, tapi nggak tahu deh kok sekarang pindah ya, mungkin karena situasi juga. Nah, itu ya apa namanya, bersama keluarga nyawa tiker, saya lupa nyawa tikernya 10 atau 15 ribu kalau nggak salah itu dulu, tapi dulu sih nggak tahu deh sekarang. Ukurannya sama sih, sama semua sih untuk ukurannya. Ini ada apa ini? Ada yang tahu? Nah, ini ada warung makan. Ini Kelapa Muda. Nah, itu pantainya tuh, teman-teman. Ini di sini kita lihat pantai. Wah, lihat laut. Wah, lihat kapal juga, ya. Nah, ini udah kapal. Iya kan, ini kapal. Ya, lumayan nih kapal nih teman-teman ya, bisa dilihat tuh ya. Tuh ya, kapalnya tuh, ih, ada yang jalan tuh. Seru sekali ini. Ini dari teman-teman nggak pernah kesini. Nah, di sana juga ada kayak semacam pulau kali ya, bisa dibilang ya semacam pulau kayaknya. Jadi kalau mau ke pulau sana itu harusnya berangin kapal ini, terus bisa sampai sana. Gitu teman-teman. Tarifnya kayaknya bukan per orang deh, tapi per kapal. Kalau dulu sih kayaknya per kapal. Karena pandemi ya, jadi agak berbeda.
Gitu. Ini di Pantai Baron, ya. Nih, itu juga ada ya teman-teman. Lagi mau berangkat tuh ibu-ibunya. Wow, mantap ya, naik kapal. Itu ya untuk suasana. Nah, teman-teman itu ya, di sana juga ada warung. Jadi dari sini, dari sana itu jalan ke sini ya. Nah, terus lewat itu, jembatan. Nah, itu ada warung. Ada dua warung kayaknya ini ya. Ada dua warung yang di sana. Nah, ini mungkin memberikan pemandangan tersendiri ya bagi wisatawan. Karena di situ tuh, ya Allah, seger banget airnya di situ ya. Dan juga di sana juga ya. Oh tuh ya, tapi deras sih, tapi airnya tuh berasa seger karena meskipun ini mendung ya, langitnya mendung, tapi menurut saya sih agak-agak sumuk gitu loh. Bukan, biasanya kan pantai ke pantai itu kan dingin gitu kan, angin sepoi-sepoi, tapi itu angin sepoi-sepoi cuma rasanya itu agak-agak panas gitu kan gitu. Nah, itu juga ada. Nah, ini juga ada jalan tahu. Oi. Nah, ini ada jalan di atas sana ya. Jalan apa ini? Mungkin ada yang tahu bisa komen. Ini yang selesai sudah berlabuh. Nah. Nah, itu ya. Naik kapal itu sampai sini ya, dekat-dekat sini ya. Terus balik lagi nih teman-teman tuh. Nah, jadi kayak gitu tuh naik kapal. Mungkin teman-teman juga pernah kesini naik kapal gitu ya. Wah, bisa komen di kolom komentar. Nah, harga terbaru kira-kira berapa untuk naik kapal? Wah, bisa komen ya. Selesai naik motor. Naik kapal. Wah, naik kapal motor maksudnya. Ini ya. Tuh. Ini teman-teman bisa lihat kayaknya. Ya, dari sini terus sini terus ya deh sampai deh ya.
teman-teman, mungkin gitu ya di Pantai Baron. Hari ini terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Matur suwun. Renang dari sini ya teman-teman, dari sini sampai sana lumayan turun. Wow, mantap. Teman-teman, ada apa namanya, ada semacam kayak gua. Nah, saya nggak tahu ini ya, ini kayaknya gua ya, enggak, bukan gua, kayak apa gitu. Teman-teman yang tahu boleh komen nih, itu tadi apa gitu ya.